Masih dari perairan Madura, saya dan para pemancing masih terus berburu sambaran ikan-ikan konsumsi yang ada di perairan ini. Menjelang siang hari, kami tetap berusaha mendapatkan sambaran ikan. Dari kapal lain, Abah Jas umpannya berhasil menarik perhatian ikan. Yes, try! Ikan cukup memberikan perlawanan yang kuat dari dalam air. Dan akhirnya seekor jenaha berukuran cukup besar berhasil naik ke atas kapal. Yes! Selanjutnya giliran Reza Resek yang umpannya disambar ikan. Yes! Strike pemirsa, akhirnya berhasil strike juga nih Om Reza atau biasanya teman-teman dari Surabaya Fishing Club ini manggil beliau itu Pak RT. Strike apa Om? Strike ikan apa? Udah kelihatan? Belum kelihatan ya? Pakai teknik apa itu Om? Jigging? Bottom. Oke. Okay. Udah mulai kelihatan. Udah hampir landed. Dengan menggunakan teknik dasaran, Reza berusaha menaikkan ikan ke atas kapal. Dan seekor ikan putihan kembali berhasil dinaikkan. Snow is falling from the sky. Yes. Kembali ke kapal saya, lagi-lagi umpan Irzam berhasil mendapatkan perhatian ikan. Strike. Jalan Irzam melengkung mengimbangi perlawanan ikan. Apa sih? Yes. Yes, enggak apa-apa sih. Sesekali reelnya berderit menahan tarikan ikan. Dan akhirnya seekor diamond trevally atau biasa disebut ikan ebek berhasil landing. Yes. Irzam Travel Fishing Club. Orang sekitar sini bilang ini ebek. Size cukup bagus and mata pancing. Yes. Kembali ke kapal Baroka 2. Sekarang giliran umpan Dodi yang disambar ikan. Matias dengan sekuat tenaga berusaha menaikkan ikan agar cepat sampai ke permukaan. Dan tak membutuhkan waktu lama, seekor ikan putihan berhasil ditaklukkan. Strike! Double strike, Om! Jadi setelah saya berhasil strike di depan duluan, langsung disusul nih sama Om Mat. Berhasil kita landed ini putihan ya, Om? Putihan, ya? Iya. Ukurannya sih ya, ini kalau punya saya masih baby, ini kakaknya sedikit lah ya. Gimana nih Om, tadi pakai teknik apa nih untuk dapetinnya? Sama, pakai dasaran. Pakai dasaran juga, yeah. Oke. Okay. Om, kira-kira gimana, mau kita rilis? Oke? Okay? Oke. Okay. Sip. Biar nanti kalau kita kesini, bisa lebih besar lagi ya. Mata pagi! Yes!